Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak, kita hari ini akan belajar membuat gambar dengan menggunakan bentuk atau shape yang ada di aplikasi Inkscape ya. Contoh seperti kotak dan lingkaran atau rectangle dan circle ya. Nah, kita akan membuat apa? Nah, cukup dua shapes ini kita akan bisa membuat sebuah gambar. Nah, Mister akan membuat sebuah gambar mobil ya. Mister akan membuat sebuah gambar mobil ya, yang nanti bisa ditirukan oleh anak-anak semuanya. Nah, pertama Mister zoom dulu gambarnya ya, menggunakan yang namanya zoom. Oh, ini nih, zoom ini. Nah, ini bawah ini pojok. Nah, kita zoom. Nah, biar layoutnya terlihat jelas. Nah, kotaknya ini, kertas kotaknya. Nah, Mister akan membuat sebuah gambar mobil ya. Nah, Mister mau membuat gambar mobil menggunakan rectangle dan circle. Pertama, Mister akan membuat kotak dulu seperti ini ya. Oke, lalu kotak lagi ya, lalu kotak lagi. Oh, yang ini enggak usah, Mister yang depan aja. Nah, mobil box ya, Mister mau membuat mobil box. Oke, terus Mister zoom lagi, kurang besar. Zoom 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 zoom. Oke, segini. Oke, nah ini buat depannya, ini buat belakangnya. Nah, lalu Mister akan menghapus garisnya dulu, garis kotak-kotaknya ini, garis hitamnya ya. Klik kanan, lalu fill and stroke ini, fill and stroke. Nah, nanti tampil seperti ini. Lalu kita menuju ke stroke nih, ya. Oke, kita buat ini nih, kita hilangkan stroke-nya. Nah, dibuat nol semuanya. Ini juga dibuat nol ya. Yang ini ya, stroke style ini. Kita buat nol. Nah, biar hilang kayak gini. Sip. Lalu Mister mau menseleksi ini dan ini biar jadi satu. Klik ini ya, gambar kotaknya. Ini juga diklik gambar kotaknya. Pencet shift ya, shift dulu, pencet shift-nya. Ini diklik, shift di keyboard, lalu ini juga klik sini. Shift-nya masih ditahan, lalu dilepas. Oke, jadi dua-duanya sudah terseleksi. Ya, lalu Mister menuju ke jadikan satu dengan pad. Ya, ini pad, menu pad ya di atas ini. Lalu Mister mau jadikan satu dengan ini, tool union. Ya, klik aja. Oke, dah, ini sudah jadi satu, udah nggak ada garis lagi ya. Seperti itu. Kalau mau dikasih kotak juga bisa. Nah, ini seperti ini ya, dikasih garis ya, jadi satu ya, sudah jadi satu. Mister mau buat nol dulu tanpa garis pinggir atau tepi ya. Lalu Mister mau ininya kan terlalu kotak nih, ini mau Mister tarik gini menggunakan pad ini. Edit pad ini, atau bisa klik dua kali di sini ya, klik dua kali tik-tik. Nah, ini padnya ini diklik ya, tarik aja tuh, dikira-kira sendiri mobil boxnya. Oke, terus terus Mister juga mau kasih kotak lagi sini, kayak ada itu ya, variasinya ya, variasi mobilnya. Gini aja, gini ya, dah. Langsung Mister jadikan satu dengan ini, dengan tool union. Klik pencet shift keyboard, klik ini kotak kecil, ini juga diklik. Nah, lalu masuk ke menu pad, lalu union lagi, kita jadikan satu. Oke, sudah jadi satu. Lalu Mister mau finishing ininya, klik dua kali. Nah, keluar padnya. Oke, ini kayak mobil balap.
balap versi versi mobil box. Nah, ini ada kayak sayapnya gini ya. Oke, sip. Lalu Mister mau buat jendela di sini menggunakan rectangle juga shape. Nah, ini Mister mau ganti warna dulu. Warnanya merah. Oh, ganti warna putih. Lalu ganti putih. Lalu kita klik kotaknya. Nah, sudah otomatis sudah terganti bukan putih kalau kita buat kotaknya. Nah, sudah jadi putih seperti ini. Mister mau yang sini saja. Ini terus klik ini buat geser-geser ya. Klik dua kali. Ya. Oke. Lalu oke. Ya, udah ya. Buat kotak-kotaknya. Lalu Mister mau buat yang Mister buat ini Mister mau lubangin. Nah, ini dipencet sini shift ya, shift, lalu ini juga di shift, lalu pad. Nah, Mister mau lubangin menggunakan tool difference ini ya, klik. Nah, ini sudah berlubang, klik dua kali untuk mengatur ininya ya, mengatur padnya. Nah, pet untuk ini ya, untuk kaca, kacanya kecil gini aja biar kayak mobil balap. Nah, oke, sip, sudah jadi untuk kaca jendelanya, kurang rapi dikit iya. Terus roda-roda, Mister membuat roda dengan circle, mau kasih warna hitam circle-nya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini kan melencong gini ya. Kalian pencet aja menggunakan control ya, CTRL atau command. Kalau di Apple namanya CMD atau command. Kalau di Windows CTRL atau control. Klik pencet tahan ya. Nah, lingkarannya akan berbentuk seperti ini. Oke, ini untuk rodanya. Ya. Terus Mister mau buat lagi, ini copy aja, klik kanan, copy, lalu klik kanan, paste. Nah, sudah jadi. Ini untuk sini. Set. Nah. Terus Mister mau kasih garis pinggir ya untuk mobilnya menggunakan stroke tadi ya, fill and stroke, klik kanan, lalu fill and stroke mana? Ini kanan mobil. Fill and stroke ini ya, klik fill and stroke. Nah, udah ini ya, udah ini. Lalu kita tambahin, dibesarin aja. Oke, segini aja warnanya hitam. Oke, dah. Nah, ini anak-anak, kalian bisa membuat sendiri, nanti dicoba-coba sendiri dibuat caranya kurang lebih seperti itu ya. Kalian bisa membuat mobil-mobil lucu ya menggunakan shape ini ya, kotak ini atau bullet circle ini, nanti bisa dibuat digunakan. Oke, seperti itu. Baik anak-anak semuanya, mungkin itu dulu dari Mr. Bonar untuk materi menggambar menggunakan shape ya, shape circle dan shape rectangle ya. Oke, dengan menggunakan aplikasi Inkscape. Baik anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.